kau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Perusahaan ini adalah hasil keringat mamaku. Dan aku akan ngelakuin apapun untuk mempertahankan perusahaan ini. Gue emang pantas di sini. Tapi gue cuman... Apapun yang lu bilang sama gue, gak akan ngerubah jalan pikiran gue. Jadi tolong, jangan pernah temuin gue lagi. Dia kan udah ngirim bunga sama es krim itu. Dan dia jadi badut ayam dan dansa sama Karana. Buat apa Galang lakuin semua itu? Pak! Pak, tolong izinin saya ketemu sama Galang. Saya perlu banget ketemu sama dia. Tapi jam besuk sudah habis. Jadi Anda tidak bisa ketemu dengan tahanan. Harusnya kamu bisa buktiin kalau ini semua adalah rencana Riana. Kamu harus bebas dari sini, Lang. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, bertanda juga. Janganlah kamu banyak bermimpi. Harusnya kamu terima penawaran neraka. Jadi kamu bisa keluar dari sini. Kamu harus ngelakuin semua itu demi Nenek Aida. Kamu ngelakuin ini semua cuman karena Nenek? Iya. Kasihan Nenek Aida, Lang. Terlalu banyak air mata keluar untuk kamu. Kamu gak boleh terus-terusan bikin dia sedih. Aku ngomong semua ini hanya karena Nenek. Aku gak mau lihat kamu bersikap bodoh. Kamu harus bebas. Kirana, gimana kabar kamu, Nak? Udah lama aku gak ketemu sama kamu. Kamu baik-baik aja, kan? Aku baik. Kamu kesini mau nemuin Galang? Iya. Aku pengen ngebantuin Galang, Nak. Tapi dia nolak bantuan dari aku. Kalau sekarang kamu nawarin bantuan itu sama dia, dia pasti mau. Kamu habis ketemu sama Galang? Tadi aku udah ngomong sama dia. Dan aku yakin dia pasti bakalan setuju nerima bantuan kamu. Soal perusahaan, aku... Kak, aku lagi gak mau ngebahas soal itu. Maaf, aku duluan. Cinta Kirana ke lo sangat besar, Lang. Gue bisa ngeliat itu semua dari kesedihan di mata Kirana. Gue harus berusaha nyatuin kalian. Karena kalian emang harus bersatu. Gue gak mau ngeliat Kirana mengeluarkan air matanya lagi.
Buat gue, kebahagiaan Kirana adalah kebahagiaan gue juga. Ya Allah, kenapa aku gak bisa ngilangin perasaan cintaku ke Galang? Karena alasan yang lo bilang kemarin. Kadang-kadang lo itu bodoh ya, Lan. Lo gak seharusnya dipenjara atas kesalahan yang lo gak perbuat sendiri. Buat apa gue bebas dari penjara kalau orang yang gue cintain gak peduli sama gue? Kirana itu cinta sama lo. Kalau gak, ngapain dia datang ke sini? Itu yang lo bilang gak peduli. Kirana itu sangat mencintai lo. Dia itu sangat peduli sama lo. Karena itu lo juga harus peduli sama dia. Kalau lo gak ngelawan, Riana akan tertawa di luar sana. Karena emang itu yang dia inginkan. Lo harus tunjukin ke dia kalau itu gak lemah. Lo harus berjuang demi Kirana. Kirana itu sangat mencintai lo. Gue tahu itu. Dan menurut gue gak susah untuk kembaliin cinta Kirana ke lo. Lo bener. Gak seharusnya gue pasrah nerima semuanya gitu aja. Bagus lah. Lo harus bangkit. Lo harus tunjukin ke Riana kalau lo bisa menang. Dan tunjukin ke dia kalau dia gak bisa mempermainkan lo. Berani-beraninya Raka ngelakuin hal ini ke aku. Dia udah mempermalukan aku di depan seluruh karyawan dan klien perusahaan. Ya, kamu kan gak harus kesel ini, Jo. Gimana gak kesel, Ri? Dia udah ngerendahin aku. Ya, kamu kan bisa bales dia kapan aja kamu mau. Ingat ya, Jo. Kamu punya 50% saham di perusahaan itu. Itu berarti kamu sama Raka sama dong. Ya kan? Kamu tinggal nunjukin ke semua orang kalau kamu juga seorang bos di sana. Caranya? Besok kamu datang ke kantor lebih awal. Dan kamu adain meeting, ya atau apalah yang bisa nunjukin kalau kamu tuh juga berkuasa. Kalau perlu nih, Jo, kamu buat peraturan yang baru untuk semua karyawan. Aku yakin kok, itu semua akan bikin Raka sebel dan beling satap. Kamu bener, Ri. Terkadang api emang harus dibalas dengan api. Iyalah. Aku capek. Kamu capek kenapa? Aku capek sama sakitku. Kakak gak mau ya denger kamu omong kayak gitu. Dia untuk aku. Tadi saya ketemu sama Dewi. Saya nggak tahu kalau dia benar-benar benci sama saya. Padahal selama ini saya sudah menganggap dia sebagai sahabat saya, tapi ternyata... Udahlah, kamu itu nggak usah mikirin dia. Dari dulu dia itu selalu iri sama kamu. Saya pikir dia tulus berteman dengan saya. Dia itu mau berteman sama kamu
karena kamu bisa dimanfaatin oleh dia. Udah deh, sekarang kamu mikirin perusahaan kamu sendiri. Mudah-mudahan saja Raka bisa mengembalikan semuanya. Hanya dia harapan kita saat ini, Lin. Saya yakin, Raka pasti bisa. Raka pasti akan mengembalikan semua saham perusahaan kita. Mas Raka? Gimana, Pak? Pak Darman udah ngurus semuanya? Saya udah nelpon, Mas. Tapi tadi terputus. Mungkin karena hujan kali, Mas. Baik sakit daripada nggak diajak ngomong sama kamu. Kamu pikir karena kamu hujan-hujanan aku bakalan maafin kamu? Aku kan udah bilang, aku akan tetap berdiri di bawah hujan sana sampai kamu maafin aku. Apaan sih, norak banget. Ya, terserah kamu ngomong apa. Tapi yang jelas, aku nggak akan merubah kata-kata aku. Ya udah, aku maafin kamu. Mas Raka, hujannya udah mulai reda. Kita pulang sekarang? Iya, Pak. Mulai besok, Opi masuk ke kantor kita. Saya nyuruh dia untuk mengawasi semua gerak-gerik Juana. Baik, Mas. Ya udah, kita pergi sekarang ya, Pak. Baik, Pak. Dok. Iya, Bu. Gimana keadaannya, Kenshin? Kondisinya sudah stabil, Bu. Tapi dia harus tetap minum obat sesuai yang saya anjurkan tadi. Dan juga ada beberapa obat baru yang sudah minum. Dan itu sangat dibutuhkan oleh Kenshin dalam kondisinya seperti ini. Iya, Dok. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Gua harus ngasih tahu Farah soal duit itu. Kira-kira dia mau ngerti nggak ya? Fa. Ya? Aku mau ngomong. Baim pasti mau ngomongin masalah uang. Apalagi alasannya sekarang. Fa. Aku mau ngaku sesuatu hal sama kamu. Iya, Nak. Kirana, lu kenapa, Nak? Mas Jono, Farah mau pulang kampung. Fah, kenapa, Fah? Farah udah gak mau nikah sama Bayi, Mas. Farah gak mau nikah sama orang yang udah gak perhatiin Farah lagi. Iya, memang sebenarnya ada apa sih? Bayi, Mas. Bayi tuh selalu aja merhatiin Kirana. Bayi udah gak merhatiin Farah lagi sekarang. Iya, udah. Nanti kita pulang. Tapi gak sekarang ya, besok aja. Karena ini udah malam. Lebih baik kamu istirahat, ya? Im, maafin gue ya, Im. Uang yang lo kasih hilang. Gue sekarang bingung gue harus gimana. Gak tau, Im. Maafin gue ya, Im. Gue gak bisa ngejaga uang itu. Gue tuh emang benar-benar gak berguna. Ya udah, Lana, gak usah nyalahin diri lo sendiri. Lagian kan bencana ini bukan lo yang minta. Nah, kamu dicariin Kenshin. Kenshin kenapa, Nek? Nggak apa-apa. Dia cuma kepingin ketemu sama kamu.
capek. Kamu capek kenapa? Aku capek sama sakitku. Kakak nggak mau ya denger kamu omong kayak gitu. Kamu nggak boleh nyerah. Kata kamu, kamu mau jagain kakak. Kalau kamu pergi, siapa yang jagain kakak? Kakak sendiri. Kamu nggak boleh pergi. Kamu pasti bisa sembuh. Kamu pasti bisa sembuh. Percaya sama kakak, kamu pasti bisa sembuh. Nanti kalau kamu sembuh, kakak bawa kamu ke semua taman bermain yang ada di Jakarta. Kakak mau senengin kamu. Kamu sekarang kamu bobo ya sayangnya. Kakak janjiin buat kamu. Kenzin Bobo. Oh, Kenzin Bobo. Kirana benar-benar sayang sama Kenzin ya. Biarpun dia masih anak-anak, tapi dia sudah bisa mengembalikan senyum Rana saat Rana sedih karena Raka dan Galang. Rana juga nggak tahu apa jadinya dengan Kirana kalau kalau terjadi apa-apa sama Kenzin. Kamu pulang aja sekarang. Kalau kamu mau pulang, mendingan kamu pulang sendiri. Aku udah gak peduli. Dia untuk aku. Itu dari mana aja? Papa tadi nyariin kamu di rumah mama kamu, tapi kamu tidak ada. Aku habis dari penjara nengok Galang, Pak. Aku pengen ngeluarin Galang dari penjara. Kamu itu benar-benar hebat, Kak. Kamu tuh rela melakukan apapun demi Kirana. Papa bangga sama kamu, Kak. Ini semua bukan sesuatu yang patut dibanggakan kok, Pak. Bagi kamu, itu hal yang biasa. Tapi bagi papa itu hal yang hebat. Karena kamu berani melakukan apapun demi seseorang yang kamu cintai, Kak. Papa yakin suatu saat nanti kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintai kamu. Seperti kamu mencintai Kirana, Kak. Terima kasih karena papa udah mau doain aku. Padahal selama ini aku udah sering bikin papa kesel. Raka, Raka. Sengeselin apapun, kamu itu tetap anak papa. Jadi wajib hukumnya bagi papa untuk selalu mendoakan kamu. Semoga kamu dalam keadaan yang baik. Aduh, ada mie itu. Tejo susah banget bilanginnya kalau malam jangan masak mie. Dan mau kerjain, taruh sambal. Pesta dimulai. Ciup dulu biar dingin. Anas, anas, anas. Pedis, pedis. Rasain lu, gua kerjain. Panas! Kenapa lu, Jo? Kepedesan. Minyak
pedes, Mama. Tadi di bungkusan Papa nggak ngambil cabe. Kan gua udah bilangin, kalau malam tuh jangan makan mie. Pala batu juga sih lu sobat milanginya, kan nggak ada kesehatan lu juga. Udah tidur sono lagi. Sayang mie-nya, Mama. Lo dimakan. Yaudah, lu makan aja. Biar perut tambah gendut. Tapi abis makan lu tidur sono teras. Nggak mau. Tidur di teras ada jurig. Tidur di dalam aja. Dadah, Mi. I love you. Sayang nih, Mi. Daripada mubazir buang, dan gue makan. Farah, kamu mau kemana? Farah mau pulang kampung. Kenapa, Farah? Kok mendadak mau pulang kampung? Farah udah gak mau aja di sini lagi. Lagian kamu juga udah gak sayang lagi sama Farah. Kamu kenapa sih, Farah? Kamu tuh kesambet apaan? Kok pagi-pagi udah marah-marah sih? Farah tuh bukan kesambet apa-apaan. Farah cuma gak mau aja nikah sama orang yang udah gak perhatian lagi sama Farah. Kamu selalu aja merhatiin Kirana duluan. Apa-apa Kirana, ini Kirana, itu Kirana. Kamu malahan udah ngasih uang tabungan buat pernikahan kita buat Kirana, ya kan? Kamu tahu itu? Kamu kaget? Aku tahu semuanya, Im. Fah, aku ngelakuin itu karena Kirana butuh bantuan aku, Fah. Aku gak bisa ngeliat sahabat aku susah. Terus, kamu gak mikirin gimana perasaan aku? Fah... Udah, Im. Aku udah males denger apa-apa lagi. Kamu pulang aja sekarang. Kalau kamu mau pulang, mendingan kamu pulang sendiri. Aku udah gak peduli. Aku tuh udah capek, Fah, ngurusin orang yang gak punya perasaan kayak kamu. Kamu tahu gak sih? Uang yang aku kasih ke Kiran itu buat pengobatannya Kenshin. Anak kecil yang bahkan Kiran tuh gak kenal siapa dia, Fah. Tapi Kiran mau kok bantu dia. Sekarang Kenshin tuh lagi sakit, lagi sekarat. Kiran perlu duit buat bantu dia, buat biaya pengobatan dia. Tapi Kiran tuh gak tahu, Fah, harus nyari uang di mana. Jadi wajar kan kalau aku bantu dia? Iya, Mak. Mak terima tawaran lu. Mak serius? Bukan serius lagi, Ki. Tapi dua rius. Lu masih mau kan terima emak? Pasti dong, Mak. Ya udah, saya siapin semuanya ya. Makasih ya, Ki. Gak usah berterima kasih, Mak. Harusnya saya yang berterima kasih sama emak. Dah, Mak tunggu aja nanti saya kabarin lagi ya. Alhamdulillah. Kak. Kakak mau ke kantor itu lagi. Kembaliin perusahaan itu ke Tante Linda dan Raka, Kak. Perusahaan itu bukan punya kakak. Harus berapa kali sih kakak bilang sama kamu? Nggak usah ikut campur urusan kakak. Mendingan kamu urusin aja rekaman bodoh kamu itu. Nggak usah peduliin kakak lagi. Kapan semua ini akan berakhir, Kak? Apa kakak nggak lelah dengan semua dendam ini? Saya tidak pernah menandatangani apapun. Selama pembuatan film itu berlangsung, Riana sendiri yang mengurus semuanya. Dana, tanda tangan rekening. Jadi, semua bukti yang diajukan Riana ke kantor polisi, itu semua palsu. Asalkan kita diizinkan untuk melihat dan memeriksa semua dokumen, serta rekening tunjukkan Riana ke pihak kepolisian, saya yakin kita bisa membuktikan bahwa semua itu palsu. Setelah meyakinkan semua pihak bahwa Tuan Galang tidak bersalah, kita bisa menuntut balik Nona Riana atas dasar pencemaran nama baik dan pemalsuan bukti. Satu hal lagi, Bapak bisa mengeluarkan Galang dari tempat ini dengan cara memberikan uang jaminan. Itu soal mudah, Pak Raka. Akan saya urus sekarang juga. Bagus kalau gitu. Sepertinya sebentar lagi lo akan segera keluar dari tempat ini, Lang. Apa? Galang dikeluarkan dari penjara? Aduh, Bapak gimana sih? Kemarin Bapak bilang Bapak bisa urus semuanya. Kok sekarang Galang bisa keluar gitu aja? Jadi dia yang udah ngasih jaminan ke Galang. Oke, Bapak awasi terus kasus ini dan jangan lupa untuk laporkan ke saya. Pokoknya saya nggak mau Galang sampai bebas dari semua tuduhan.
Aduh, kok semua jadi kacau gini sih? Joanna, aku harus minta bantuan dia. Halo, Ri. Ada kabar buruk, Jo. Galang dikeluarkan dari penjara karena jaminan. Apa? Siapa yang udah berani memberikan jaminan pada Galang? Ya siapa lagi kalau bukan rekan kerja kamu yang sok baik itu? Raka, dia selalu aja mengacaukan rencana kita. Kamu harus berbuat sesuatu. Aku nggak mau Galang sampai bebas dari semua tuduhan. Kamu harus urus Raka, biar dia nggak ikut campur lagi dalam masalah ini. Oke? Kamu nggak usah cemas, Ri. Biar aku yang menjalankan bagian. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku, Raka? Kita lihat aja nanti. Aku pasti bisa ngalahin kamu. Mas Sopi benar. Kayaknya Joanna pasti merencanakan sesuatu. Kalian nggak perlu khawatir. Saya udah nemuin cara untuk memukul balik Joanna. Dia untuk aku. Jadi Raka belum datang. Halo, selamat siang. Nina, tolong siapkan ruang meeting sekarang juga. Dan beritahu seluruh staff akan ada meeting setengah jam dari sekarang. Baik, Bu. Dasar nyebelin. Ada apa, Nin? Bu Juna tiba-tiba aja minta semua staff dipanggil untuk meeting. Padahal Pak Raka belum datang. Saya harus memberitahu Mas Raka. Langkah pertama sudah dimulai. Nenek. Galang. Iya, Nek. Kalau Nenek peluk Galang kenceng banget kayak gini, Galang gak bisa nafas. Maafin Nenek ya, Galang. Abis Nenek, rasanya seneng banget bisa lihat kamu tuh keluar di tempat ini. Gak apa-apa, Nek. Galang juga kangen udah lama gak dipeluk sama Nenek. Makasih ya, Raka. Nenek gak tahu harus membalas kebaikan kamu ini dengan apa. Makasih ya. Nenek gak perlu berterima kasih sama saya. Kirana yang minta saya untuk menolong Galang. Jadi seharusnya Nenek berterima kasih sama Kirana. Nek, apa itu artinya Kirana udah mau maafin Galang? Nenek nggak tahu lah. Tapi yang pasti tadi Baim memberitahukan Nenek bahwa Baim tuh udah tahu di mana Kirana sekarang. Kita kesana ya. Sekali lagi makasih buat bantuan lo ya. Gua pergi dulu. Nenek pergi dulu, Raka. Halo, Pak Benny. Apa? Baik, saya akan segera ke sana. Lo pikir lo bisa ngerebut perusahaan dari gue? Jangan mimpi, Joanna. Gue nggak akan ngebiarin hal itu terjadi. Selamat siang semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali atas kedatangan Anda di acara amal ini. Saya yakin nih, hari ini udah pada nggak sabar lihat penampilan bintang tamu kita. Siapa dia? Kita tampilkan aja sekarang. Miss Surti! Tepuk tangan dulu dong. Makasih everybody, makasih semuanya. Terima kasih yang masih mau datang ke sini, masih kangen sama saya. Dan saya terima kasih juga para donatur yang telah menyumbangkan di acara konser amal ini. Mudah-mudahan
donatur kita ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan saya tidak panjang lebar lagi, saya menyanyikan lagu yang pertama. Untuk spesial buat seseorang, yaitu Tejo. Joanna udah nunggu di ruang meeting, Kak. Dia pasti udah ngerencanain sesuatu buat ngejatuhin kamu. Mas Sopi bener. Kayaknya Joanna pasti merencanakan sesuatu. Kalian gak perlu khawatir. Saya udah nemuin cara untuk memukul balik Joanna. Terlalu lelah karena sejak Kenshin dirawat di sini kamu terus jagain dia. Sekarang lebih baik kamu pulang dulu ya, biar nenek yang jagain Kenshin. Aku nggak mau ninggalin Kenshin. Aku akan tetap di sini sampai kondisinya Kenshin membaik. Nenek tinggal dulu ya, nenek mau ke belakang sebentar. Kirana. Mas Surti, Pak Tejo, ngapain kesini? Emak sama Reski mau ngasih ini buat lu. Manajer gak disisain. Dia belum apa lu? Ini puting lagi sakit. Apa ini, Mak? Itu uang hasil acara amal tadi. Iya, Nak. Jadi dalam acara pengumpulan dana itu, Mas Surti jadi bintang utamanya. Dan seperti yang udah diperkirakan, banyak banget penontonnya. Karena penggemarnya udah pada kangen sama penampilan emak. Saya aja sampai takjub, Nak. Itu penonton histeris. Mau manggil-manggil, Miss Surti, Miss Surti. Wah, keren, Nak. Saya jadi inget seperti sama persis 30 tahun yang lalu, Nak. Lu mau muji apa menghina gua? 30 tahun yang lalu? Lu pikir gua udah nenek-nenek bangkotan apa? Itu mak kasih uang buat anak yang lagi sakit. Mudah-mudahan dia bisa sembuh ya, Nak. Makasih banget ya, Mak, Pak. Makasih banget ya, Ki. Sama-sama, Nak. Sekarang aku mau beli cairan injeksi dulu buat Kenshin. Terima kasih sekali lagi. Kami sedang membahas persentase kenaikan saham perusahaan pada bulan ini. Apa Anda berniat untuk bergabung? Ini masih ada satu kursi yang tersisa. Silakan duduk, Nona Joanna. Dia untuk aku. Tempat Kirana dulu ya. Aida! Sita,
Kamu sehat, Sita? Aku tahu kamu masih marah sama aku. Ini memang semua salah aku. Justru itu aku kesini, Sita. Aku ingin menyatukan Galang sama Kirana. Galang? Dia ada di sini? Dia sadar kalau dia nggak bisa jauh dari Kirana. Dia ingin kembali sama Kirana, Sita. Aku mohon kamu memberi dukungan untuk Galang. Aku tahu kamu masih belum mau bicara sama aku. Tapi aku mohon, Sita, tolong bantu Galang untuk bisa kembali sama Kirana. Mana mungkin aku nggak mau bicara sama kamu. Aku senang sekali kalian kesini. Yuk, temui Kirana. Pasti dia juga kangen sama kalian. Bu Surti, Pak Tejo. Kok ada di sini? Bu Sita, Bu Aida. Kita kan udah lama nggak ketemu. Tadi kita udah nemuin Kirana, Bu. Mau ngasih dana amal. Alhamdulillah, terkumpul banyak buat ngobatin Kenshin. Alhamdulillah. Bu Pia pasti senang mendengar semua ini. Bu Surti, Pak Tejo, juga kamu, Nak. Terima kasih ya. Bantuan kalian sangat membantu sekali. Hari ini kayaknya banyak kata-kata terima kasih. Bu, kita permisi dulu ya. Soalnya kita mau buru-buru. Tolong kasih tahu Kirana ya, Bu. Iya, nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat Bensin. Kenshin. Mari, Bu. Pada kemana sih? Kok belum ada yang muncul? Kita semua tahu. Perusahaan ini sedang dalam masalah konflik intern. Saya harap saudara-saudara sekalian mau bisa mengerti situasi dan kondisi dari perusahaan ini. Sebisa mungkin kita harus tetap menjaga saham perusahaan pada 90%. Dan seminimal mungkin adalah 75%. Karena di atas dari 55%, kita dalam tahap stabil. Oleh karena itu, kita juga harus meningkatkan kompetensi, mutu, dan kualitas dari sebuah perusahaan ini. Apa ada yang perlu ditanyakan? Baik. Sekarang kita akan membahas tentang perhitungan biaya polling per tahun. Selamat siang, Ibu Joanna. Kami sedang membahas persentase kenaikan saham perusahaan pada bulan ini. Apa Anda berniat untuk bergabung? Ini masih ada satu kursi yang tersisa. Silakan duduk, Nona Joanna. Sudah pulang. Tuh anak berdua ngapa ya diem-dieman aja? Nggak pegel apa? Nih, duit gantinya simpenan lu, yang buat lu nikah nanti. Ini apaan, Mak? Ya duit lah, Im. Masa daun? Mak kan tahu. Lu pakai duit simpenan lu buat ngebantuin tangganya Kirana. Makanya tuh Mak gantiin. Emak dapat duit ini dari mana? Bukan dari hasil kegiatan macam-macam kan? Sembarangan aja lu, Im. Itu mah duit halal. Itu hasil acara amalnya Mama Surti sama Reski. Sebagian itu hak kamu. Karena kamu sama Reski dari awal sudah mau berusaha ngebantu si Kenshin. Beneran, Mak, ini buat Baim. Makasih ya, Mak. Makanya sekarang lu berdua jangan diem-dieman aja. Mak kan kagak enak ngeliatnya. Mbak I mau ke kamar dulu ya. Mau taruh duit ini, Mak. Pak Tejo.
Jo. Mak, Farah istirahat dulu ya. Malah pergi sih. Ya namanya juga anak muda zaman sekarang. Banyak gengsinya. Sama kayak kita kan, masih muda. Yuk kita pergi ke kamar juga yuk. Pasti kan capek, Bapak pijitin ya. Nyut, 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 nyut. Nak. Aku kesini buat berterima kasih sama kamu. Aku tahu, kamu pasti udah minta tolong kan sama Raka untuk ngebebasin aku. Karena jaminan yang dikasih sama Raka, aku bisa bebas, Nak. Bagus deh, kalau kamu mau dibantu sama Raka. Tapi maaf, Lang. Sekarang aku harus pergi. Kenapa kamu mau ngelakuin semua ini? Kenapa kamu mau nolongin aku? Apa itu artinya kamu udah mau maafin aku? Kamu udah mau maafin kesalahan aku kan, Nak? Aku udah pernah bilang sebelumnya sama kamu, Lang. Aku ngelakuin semua ini karena aku tahu kamu tuh gak bersalah. Jadi sekarang, aku minta kamu jangan tanyain hal itu lagi sama aku. Kamu gak boleh putus asa seperti itu, Lang. Kalau kamu cinta sama Kirana, kamu harus berjuang. Jangan pikir hanya dengan cara seperti ini kamu bisa mengalahkan aku, Raka. Kamu salah besar. Aku akan nunjukin ke orang-orang kalau aku lebih baik dari kamu. Dan perusahaan ini akan jatuh ke tanganku. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Lang. Nak, kamu salah sangka. Enak banget kamu ngomong kayak gitu. Nak, dengerin aku dulu. Mungkin Kirana emang udah gak cinta lagi sama aku seperti dulu.